Hatu kembali lagi kita ini enggak pernah ketemu seberapa hari, udah 4 hari. Dan sekarang alhamdulillah udah bisa bikin ulah-ulah lagi. Rujak-rujak apa yang paling enak? Rujak belimbing campur mangga. Aduh. Tuh. Pahit banget kayak masa lalu kita. Kak, belimbingnya pahit banget ya kayak masa lalu kita. Kak, aduh. Santai banget kakaknya ngopi kan mendung-mendung menghujan gini kak, aduh. Au 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 au. Kak mau kak? Manis banget kak, kayak senyummu kak. Iya. Mau nggak kak? Nggak mau ya. Salah, santai banget kakaknya. Pahit banget ini kak, aduh. Berulang kali. Telah ku coba. Aku batuk sebenarnya. Kak, permisi ya. Aku mau numpang duduk di sini ya. Kosong nih kan? Iya. Soalnya di sini ada setan belek di sini kak, pengen dikiprit-kiprit aja setan beleknya. Hazi, bezi, wah bezi, hazi kak. Ketawa-ketawa kakak aja. Oh tenan, oh tenan, katanya kak. Gus Samsudin. Aduh, aku duduk di sini nggak apa-apa lah ya. Aduh, kayak duduk di ayunan kayak gitu. Aisyah, kak, Aisyah, ramah banget sih kamu kakak. Aduh, memang itu yang aku cari, cewek-cewek yang ramah kayak kamu, gitu kan? Pakai baju merah, rambutnya pirang, ada. Tapi sayangnya kamu itu nggak janda. Soalnya aku cari-cari yang janda. Sayangnya kamu masih gadis kan? Tuh, kamu masih gadis, aku nggak doyan. Masih dulu mas. Nih sebentar nih. Lanjut. Nih. Gimana itu enggak berani sama saya? Orang-orang di sini enggak berani sama saya. Kenapa ya orang-orang ini? Op, awas. Ada setan, Kak. Ada setan belek nih. Nah, kita bacain mantra dulu, Kak. Nah. Tolang loeng. Pang elang kek. Nggak tahu saya kak, lupa mantranya. Aduh, masuk sekali kakak main HP-nya. Aduh. Hei kakak, lagi cerita sama siapa sih kak? Sama pacarnya ya? Nope. Oh, kirain kakak punya, lupa nggak punya pacar kak ya? Aduh, tapi kakak ini kok nggak asing sih mukanya. Mirip yang semalam kan? Kakaknya yang semalam kan? Dalam mimpi aku itu kak. Kak, permisi. Ini punya siapa ini, Kak? Yang ini. Sini sebentar, Kakak. Izin sebentar, sini. Enggak, kakaknya. Duh, orang-orang takut sama saya. Kenapa orang-orang ini, ya? Semuanya yang panggil dikira aku pertama. Aduh. Kenapa orang-orang ini takut sama saya, ya? Bingung akunya, Kak. Aduh, ini pengen di ini yang kak, awas kak, lah tenaga dalam, up, aduh, kak, nggak apa-apa kakak, aduh, ih mau kemana kakak cantik, gemas aku lihat cantik kayak gitu itu, aduh. Hake koli hoya hoben awu kese keho tahe asik kak bagus suara aku nggak nyanyi bagus ya bagus banget aduh soalnya kak aku mau ikutan konser besok ini kak aku mau tes suara di sini aduh
Aduh. Ya, gimana saja kalau kita manggung ya? Inilah. Enggak, permisi Kak ya. Permisi ya, mau nyanyi di sini ceritanya. Besok pagi aku mau manggung Kak. Di acara Explorator, tahu enggak? Nope. Yang di TV-TV itu. Nah, Inspektor itu maksud saya Kak. Aduh, norak banget aku. Kok Explorator sih? Nah, itu pelakor di bawah baju merah itu Kak. Sorry. Dan mungkin bila nanti kita akan bertemu lagi. Wow. Kak, misi Kak ya. Punten tete cantik gelis. Cantik banget sih cewek-cewek di sini ya. Aduh. Capek aku ngelawaknya. Ah, Kak. Kak. Capek aku, Kak. Oh, tenang. Ada. Gak ada yang berani sama saya di sini ya. Gak ada, orang-orang takut sama saya semua. Ada. Kak, aku duduk di sini lagi nggak apa-apa ya. Aku mau joget-joget aja sih. Oke. Okay. Aku mau nyanyi di sini. Enak banget. Bluetooth smooth katanya. Kita kasih biola yang bikin merdu. Nih Kak, sedih banget biolanya. Terus. Enak banget biolanya. Aduh, gue ganti lagu aja sih. Aduh, gak enak banget lagunya. Aduh, lagu ini aja yang paling asik ini. Nah, ini. Aku keinget mantan aku kalau udah nyanyi lagu ini pengen nangis bawaannya. Denger Big Mike. Bagus kan lagunya Kak? Bagus. Enggak. Ganti lagu kalau gitu Kakak. Aduh. Pengen ganti lagu aja di sinilah. This song was created using the N-Track Studio app. Jami'ina hawa
al-mu'afawah saqimu sawa fahla'il kauneni ni'anka siwa hubba maulal Qasaman bin najm hila hawa mal mu'afawa saqimu sawa qasaman bin najm hila hawa mal mu'afawa di dunia ya wa akhirati ya Rasulullah khubiyadi imam arus liya sanadi anta ba'dallah di dunia ya wa akhirati ya Rasulullah khubiyadi qasaman billahi jami'ina hawa mal dunia ya wa akhirah
lip sync kenapa sih? Suara kamu? Enggak kok, kenapa emang? Suara kamu. Emang kenapa ada yang salah dengan suara saya? Agus. Bagus. Oh bagus, suka. Hah? Iya. Jarang ada yang sholawat. Anak muda zaman sekarang ya. Tapi karena berkah sholawat, jodoh pun bisa mendekat. Aduh, hujan kakak. Kakak mau pindah kemana sih? Ke hatiku, aduh boleh. Kakak mau pindah sini aja, kasihan banget kakaknya. Oh, boleh ya, di sini aja ya. Hujan. Ini si teteh ya, aduh. Hujan mening. Aduh, ini jalan kakak ya. Aduh, enak banget ngopi sambil hujan, kan minum yang sangat anget gitu kan, bahagia sekali hidupmu, aywa. Kamu suka dengar selawat? Alhamdulillah kakak, kalau kamu tuh suka dengar selawat, karena zaman sekarang ini mohon maaf, jarang orang yang mau mendengarkan selawat, jarang orang yang mau melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW, apalagi kan sekarang bulan Maulid Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad SAW, begitu. Jangan gengsi kita untuk bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mohon maaf, orang mana sih kalau boleh tahu? Asli. Oh Jawa. Jawanya di mana? Jawa Tengah. Jawa Tengahnya di mana? Di Cilacapnya. Pernah dua kali. Saya juga orang Jawa, Kak. Iya. Jawaban dari segala doa-doa Kakak. Namanya siapa? Esti. Hah? Esti. Esti namanya. Lesti Kejora. Oh, beda. Esti aja gitu. Oh. Lamar Esti. Ke rumah Esti. Minta restu pada orang tua Esti. Jangan malu dan jangan ragu, pilih aku. Esti, untuk jadi suami. Cantik banget sih kamu orangnya Esti, ramah, cantik. Aslinya Jawa Tengah ya? Udah lama di Lombok atau gimana? Liburan. Oh liburan ke Lombok, memang ke Lombok. Aduh gak enak banget, aku udah ganggu kamu dari tadi Esti. Ke Lombok mau liburan malah kena. Oh ramah-ramah ya, Masya Allah. Ramah-ramah ya. Aku juga ramah ya orangnya. Tapi walaupun agak ngeselin-ngeselin, aku tuh ngangenin kok beneran. Oh iya? Ya. Hah? Gak percaya. Kamu kalau pulang ke Jawa, pasti kamu itu pikirin saya di Jawa. Iya, aku pelet ini sekarang. Biar kamu itu pikirin saya di Jawa. Tolang loeng pang ailang air. Poter pater ringge ingge pringge sele pringge baya. Hap! Nah. Kamu pasti suka sama aku besok ini. Ya oke katanya. Aduh. Pulang ke Jawa kapan? Besok. Hah? Besok pagi. Oh besok pagi. Besok pagi mau balik ke Jawa? Iya. Mau ikut? Emang boleh? Sendiri-sendiri. Maksudnya sendiri-sendiri kayak gimana? Maksudnya kayak gimana? Usul aja. Usul aja, saya mau bersamaan caranya. Saya mau datengin orang tuamu. Aku mau izin sama orang tuamu. Aku mau buktiin sama orang tuamu. Aku mau ngomong serius sama orang tuamu. Bahwa aku itu cinta mati sama anakmu. Kalau aku izin ngaji sedikit di sini nggak apa-apa atau gimana? Boleh ya?
Boleh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaa'alun 'anil nabail 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun kalla sayalamun thumma kalla sayalamun. Subhanallahi al-'azim. Cocok enggak? Berarti udah cocok ya? Hah? Cocok jadi apa dulu? Jadi suami kamu. Saya tahu kau lebih dari cinta yang saya cari. Tapi saya sadari kau terasa gemari. Dan kau datang hampiri. Yang terakhir lagi. Bisanya, iya bisanya itu saya itu tulus mencintai kamu. Itu aja. Ya karena sesungguhnya seorang wanita itu disayang, dijaga, dirawat, bukan untuk dikasari wanita itu. Karena seorang kita ini lahir dari seorang rahim wanita, makanya seorang wanita itu harus dimuliakan, harus disayang. Gitu. Makanya aku itu gak mau nyakitin kamu, gak mau bikin kamu itu kecewa. Karena tugas aku itu hanyalah untuk menyayangi kamu dengan sepenuh hati. Tapi saya sadari kau terasa gemari dan kau datang hampiri. Tapi kamu kan ya, maksudnya enggak risih dengar selawat orang ngaji itu. Suka ya. Tapi semoga yang membaca dan mendengarkan sama-sama dapat pahala ya. Kita cari ridho-nya Allah. Ya kebetulan juga kita sama-sama jauh dari orang tua. Kita doakan orang tua kita di rumah juga sehat selalu. Orang tua yang masih ada kan? Bapak? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maaf ya bukan udah lama itu gimana? Udah. 2005. Udah lama banget ya. Kalau di Jawa tinggal sama ibu atau gimana? Alhamdulillah kok ibu kita masih ada ya. Lagi jauh dari orang tua gitu. Kita doakan ibu kita di rumah. Ini ada lagu spesial buat ibu kita yang ada di rumah. Semoga sehat selalu ya. Semoga Allah panjangkan umurnya. Ummi umma ummil haddi ya khiri umfa umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi illikatan khirha zakhirha fi dhambi wa aish fi ummi thumma ummil haddi akhiri umfa umri hubbi min awil hayati wa hammu hammi katar khir hadha khirha fi dhanbi wa aish fi. Ya Allah sedih banget kalau lagu orang tua itu ya. Hah? Bagus tapi sedih kayaknya. Dalam sedih. Iya ingat apa? Iya maksudnya di bawah bahagia benar tapi kalau ingat orang tua itu pasti sedih. Oh, gitu. Syukur ya. Masih ada orang tua. Iya syukur ya. Sedih. Ayo meluk. Aduh. Kamu belum tahu nama aku kan? Emang gitu cewek yang enggak peka-peka, enggak pernah mau nanya. Ih, enggak peka-peka ya. Abi. Iya. Hah? Bukan Abi Manyu, Abi Manyu. Emang kalau kamu tahu Abi Manyu?
Siapa Abimanyu? Pemain bola itu Abimanyu. Nama aku Abi. Iya, kurang keras. Salam kenal Abi. Iya, Pak Umi. Aduh, hujan ini ya. Hujan. Kalau saya berselawat sekali lagi boleh nggak kak? Selawat apa request dari kakak dong? Selawat apa? Iya, maksudnya saya mau harus ada request dari kakak dong. Selawat apa gitu? Hah? Apa? Jibril tahu Jibril. Masya Allah, keren, keren. Tapi kita sama-sama hayati ya. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu Shamsun anta badrun anta nurun fawqa nuri anta ikasiru wa ghali anta misbahus suduri. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Rusal Khafiqaini, Ya Muayyad, Ya Mumajjad, Ya sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi salam. Berarti kalau jadi guru cocok enggak kalau jadi guru? Cocok banget. Cocok banget ya. Tapi guru untuk anak-anak kita nanti. Yaudah kamu semangat ya. Semoga besok selamat sampai tujuan. Semoga diperlancar perjalanan sama Allah. Semoga nggak ada hambatan ya. Supaya bisa secepatnya bertemu sama ibu gitu ya. Ya dah, Kak, siapa? Esti. Esti. Ya. Makasih ya atas waktunya ya. Mohon maaf saya udah ganggu ya. Enggak ganggu. Asik kok ya. Ya dah. Itu punya siapa tuh? Ini. Tak pernah ku rasakan rasa yang telah lama hilang, kini hadir kembali saat melihat. Kamu sendiri? Ada teman. Mana temannya? Belum datang. Udah peluk aja dulu. Ini aku pergi aja ya. Izin pamit ya. Kamu sehat-sehat ya, Kak Esti. Love you. Kan aku tulus dari apapun, tulus apa yang ada dalam hati aku. Terpaksa enggak?
Nggak jadi kalau nggak jadi saya pergi kalau terpaksa. Oke, enggak. Oh, love you. Akankah kau merasakan rasa cinta?